Saudara, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Medan Sumatera Utara menggerebek permukiman yang kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 7 orang termasuk pengedar narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Setelah pengungkapan, kawasan ini nantinya akan terus diawasi untuk mencegah praktik penyalahgunaan narkoba agar tidak kembali terjadi. Ini uang kau ya? Itu duit aku tuh, Pak. Iya, aku bilang uang kau.